Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Eka dari PSG Rich. Hari ini gue senang sekali karena hari ini kita akan dobrak Fast and Furious Nissan Skyline R34 dari Hot Wheels, buatan lokal guys. Tapi bukan palsu guys, ini Hot Wheels asli tapi dibuat di Indo atau made in Indonesia. Penasaran? Kita langsung aja dobrak. Tapi sambil kita dobrak, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng bagi yang belum, kasih like dan juga kasih komen di bawah guys, oke? Dan jangan lupa follow IG-nya PH Garage karena mulai tanggal 31 Maret akan ada giveaway 350 followers guys, oke? Kita langsung aja buka. Nah, jadi ini paketnya. Ini dari dari Tokopedia, oke. Ini lagi free ongkir. Ini dapat kiriman dari Semarang, Jepara, ya. Aja. Kita langsung buka. Jadi ini banyak info. Ini dia. Okay. A few moments later. Okay, tapi sebelum kita buka, kita pakai hand sanitizer dulu biar steril ya. Okay. Barangnya, sudah kelihatan jelas ya. Cakep. Eh, kita buka dari mana ini? Ternyata. Oke, ini dia Nissan Fast and Furious Skyline R34. Mantap ya guys. Oke, kita lihat ini bagian sisi kirinya. Ya, kirinya ya, hampir mirip sama yang ini. Di depannya ya. Depannya ini ada ini ya. Bagian kanan sama kayak kiri ya. Cakep ya. Terus belakangnya yang detail yang ajib banget, cakep banget. Oke. Ya, ada logo Nissan dan GTR. Ada lampunya. Oke guys, sekedar informasi ternyata ini tuh ada detail lampunya, cuman warnanya hampir mirip dengan silver, jadi kayak sangkanya nggak ada detail lampu ya. Oke, nah ini guys yang spesial ya, spesial made in Indonesia. Wih, local pride nih. Ini saya sekarang lagi ada R34. Oke, ini sekilas mirip ya, mirip sama yang ini, yang yang lagi viral sekarang. Semirip guys ya, coba kita lihat. Mirip sih ya, bukan sama kayak sama guys. Oh enggak, ternyata yang baru keluar nih lebih terang nih dibandingkan ini. Oh ya, untuk sekedar informasi, untuk yang made Indonesia ini dapatnya dari Fast and Furious gift pack ya guys, yang isi 5 mobil ya. Terus sebenarnya sama sih. Oh, ini ada perbedaan di bagian samping, dimana yang baru itu ada lampu sen ya, ya ada detail lampu sen warna oranye, dengan yang made Indonesia tidak ada. Oke.
Terus bannya beda. Ya, bannya. Terus lagi kita lihat belakang. Kalau bagian lampu belakang ya. Lampu belakang yang made in Indonesia sangat gede sekali, tebal. Kalau yang baru cukup kecil di titik dalam. Ya. Oke. Terus ya sama kaca. Ya, kalau kaca yang ini terang ya, kaca ini transparan terang. Kalau ini agak gelap ya. Mungkin ini pakai kaca 3M kali ya. Biar privacy ya. Ini gelap ya. Desainnya sama sih overall guys ya. Oke, thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng bagi yang belum. Kasih like dan juga kasih komen di bawah. Semuanya gratis. Oke, mantap. Yeah.